Hello, here brother. Masih bersama saya Ibram 13 WPG. Ini hari ini ya, kita posisi di Pondok Pesantren. Hari ini adalah pawai obor memperingati hari Maulid Nabi. Thank you.
sudah balik ke pondok lagi ya guys. Tanya kak, hari ini apa aja sih kegiatannya ini? Hari ini kita lagi ngadain acara mauludan, yang mana kita di hari ini ngurusin pawai obor keliling kampung, dan alhamdulillah acara ini selesai dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Dari pawai obor? Sehabis acara pawai obor kita ngadain yang namanya marhabanan. Syukuran selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan di pondok ini apa aja yang diunggulkan, apa dan berapa banyak santrinya? Kalau untuk kegiatan pesantren di sini kita udah mulai sebenarnya udah lama, cuman tapi ini baru kita hidupin lagi. Dan untuk masalah kegiatan yang kita unggulin di sini, kita masih unggulin belajar baca Al-Qur'an.
itu aja sih kalau untuk dia atau kita sekarang. Dan kalau untuk acara tahunannya, kita di sini insya Allah setiap acara kegiatan keagamaan Islam, insya Allah kita setiap tahunnya selalu ngadain acara kayak gini terus. Amin. Santrinya udah lumayan. Alhamdulillah. Jadi kegiatan belajar mengajinya itu dibatasi apa enggak? Maksudnya hanya santri atau memang dari orang lain untuk umum juga? Terus harapannya ke depan nih? Harapan ke depannya semoga pesantrennya makin grup, dan harapan yang besarnya sih semoga Kampung Simpang 5 ini jadi terkenal lebih baik lagi dari Ponpes ini ya. Namanya siapa? Albi Muslim. Makasih ya kak.